ni, oh, yo lap ni apa apa lap saja yo lap. Hah, ya. Hmm. Tangan saya. Ya. Betul kaitu, berpan, panggil dia. Semua kaitu semua. Macam mana? Macam apa? Ya. Nah, ini kita mau cek lehernya ya. Leher itu kita tekan dengan 4 jari gini bisa. Nah, ini kita cari itu nanti kita kalau tekan aja gini ya, nanti ada rasa yang ngejendol. Itu berarti dia sakit. Nah, coba kalian pegang semua satu-satu. Cara pegangnya gini ya. Mana masalahnya? Mana yang keras? Nah, kalau gini 5 pasien, 2 pasien dia sakit pinggang. Karena posisinya enggak benar. Kuda-kuda. Mana yang keras? Pada atas ya. Oke, lagi. Kamu coba belajar. Pasien kamu nama dok? Ini pelemasan leher ya. Itu kita dengan X gini silang. Nah, ini ke depan, terus kita belok ke kanan, belok ke kiri. Ini ngelemesin aja. Tiga kali boleh ya. Coba tangannya ke atas. Mau dilihat ada tenaga nggak tangan kita? Jadi kita lawan sama suhunya, lawan kuat-kuatan. Oke. Kalau kita mau praktek, kasih pasien seperti ini. Yang dia tahu. Tangannya taruh perut. Nah, kita mau, nah ini gaya kayak tadi kepala, itu kita di ujung. Tangan kiri, tangan kanan kita buka seperti ini tangan ya. Taruh di tengkuk kepala, tengkuk kepala. Ya, itu tangan kiri di dagu, tarik sampai habis, nggak bisa tarik lagi kepalanya. Sampai lemes, putar. Pinggang kita, lihat pinggang suhunya. Kita belum apa-apa aja dulu bunyi. Pinggang suhunya putar, lihatin. Bukan tangan. Tuh. Pinggangnya putar. Ya, itu tes tangannya lagi. Kuat nggak? Kuat, ha? Ya, lebih kuat kan? Oh, ini benar-benar kak lah.
Kalau pasien baru pertama kali datang, kita harus tes ini. Jadi dia tahu, oh, hasilnya apa. Dia percaya, kok baru diterapi kok langsung ada tenaga. Yang belum diterapi, lemesnya datang. Tadi kan habis itu keras kan, sekarang udah gak keras. Sakitnya. Nggak usah minum panadol kalau gini. Kan orang migrain sering ya sampai minum obat tiap hari. Luar lah. Tak. Lembek kan udah nggak keras. Oke. Jadi ini ke puyong ha, ini kan aja. Nggak usah takut. Kita punya kepala ini bisa 100 kilo beban di kepala kita. Kita puter ini. Puter kepala ini ya mungkin sampai jatuh. Yang penting itu harus 45 derajat. Kalau ke bawah, nah itu nggak boleh. Kalau ke bawah jadi kayak diperas. Ntar bisa habis tuh. Kita mau terapi ini, kita jangan ada kena bolongnya, ntar masuk ke situ tangan kita. Nah ini tangannya bukan silang ya, lihat tuh bukan silang. Itu tulang ya, kita taruh di sini. Tangan kita gini. Ya gini, kalau kita gini sakit tangan kita juga tulang dia sakit. Di tengahnya ini, di sininya tengah sini ya. Ya itu tulang-tulang itu kita terapin. Lihat lagi itu, diguling, di miri itu digulingin sampai dia terlentang baru ditindih. Oke, sekarang kaki, tes kakinya. Ingat, chiropractic ngerjain C, T, dan L. Semua kita kerjain. Tadi C udah, T udah, sekarang L. Ada tenaga, mari ke suhu dulu. Jadi kalau yang kurus kita cuma gini aja, badannya nindih semua ke pasien. Karena dia badannya cukup besar.
Kita pakai so. lengan. Lengan. Tindihin. Lihat pinggang suhunya. Ya. Tidur terlentang dulu, kakinya mau dites lagi. Nah, tahan. Oke, okay, tahan. Tahan. Gak ada tenaga. Sampai siang mungkin mau suhu yang magic. Kayak kita bikin magic ya. Oh tadi lemas kok sekarang jadi tenaga. Ini dia jatuh, ming tian lai, ta jing tian lai, ho tian lai, ta jing tian lai. Kalau kita panggil dia saudara, dia pasti datang. Kakak, ini tuh ranjang yang punya suhu loh, kayak kau yang ditek di sini. Taruh sini. Ranjang ini yang punya suhu, yang minta gua ke Semarang. Tes lagi. So, ingat itu ada bolongnya itu suhu punya. Bolong. Sini ada capnya. Oke. Sudah. Mana? Silai. Bangun. Kamu tuh gua Semarang ini sih. Di rumah Semarang? Iya, di Semarang. Cek wo naik Jakarta wo nasi sampul wo wan cek lah. Cek yo yo cek yang tu lah. Wo cek lah. Wo cek yo cok tu nana. Cok. Pao pao cek tu nana he la cek nana. Sudah. Kita, 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 ini在做汤汤汤里面。呃，对了，不，不要太大了，南靠到哪里了？这洗手间的话，那个南滴滴滴的呢，就是滴滴滴，不要开那边了，不要用了，用。好，对。一个点，加嘛，加嘛呀。